Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ikuti saya terus biar nggak kalian nggak penasaran wisata di Malaysia. Saya lagi jalan-jalan pakai inline skate sama teman saya. Ikuti terus, saya akan menuju ke jembatan, jembatan yang berwarna-warni, teman-teman. Kalau malam itu sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Balik lagi dengan saya, Ihsan Karim. Pagi ini saya ada di wisata yang biasa saya bermain sepatu roda ataupun inline skate. Dan juga kebetulan hari ini saya tidak sendiri. Saya mengajak teman saya yang sudah biasa bermain inline skate, teman-teman. Tapi dia kurang pandai lah, kurang tahu lah. Tapi saya sedikit akan membagikan metode kepada teman saya, biar nanti ketika saya bermain dan teman saya juga ikut bermain, supaya senang ataupun supaya mudah dan juga bisa ditiru gerakan saya sama teman saya, teman-teman. Baik, kita akan pasang sepatu roda dulu, inline skate. Inilah teman saya. Nanti saya akan mau berjalan ke sana dan daerah sana juga. Oke, okay, let's go.
Nice. Oke, kawan. Seru. Lanjut. Panorama pagi. Nih, kawan saya. Wih. Sudah tahu, teman-teman. Asik. Ikuti saya terus. Saya lagi bermain di wisata yang kemarin itu. Tapi sekarang sudah ramai, teman-teman. Sudah banyak orang yang olahraga, lari. Jik. Wih. Asik. Lanjut. Asik. Bagus. Yuk berjuang terus supaya bisa. Ikuti teman saya, teman-teman. Seru di sini. Gokil. Wih, di belakang banyak orang yang, tapi di sini kebanyakan orang yang pakai sepeda, teman-teman. Sepeda aja. Yo, ikuti saya terus dengan kawan saya di belakang. Ayo. Olahraga pagi di pantai ini. Malaysia ya guys, kapan lagi kalau tidak olahraga di sini? Itu yang kemarin sama teman satunya lagi, yang sekarang masih family dengan saya. Ini di samping saya ada rumah. Ini Malaysia. Jauh teman, masih saya lewat sini, nanti ke sana. Jauh. Baik teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ikuti saya terus biar kalian gak penasaran wisata di Malaysia. Saya lagi jalan-jalan pakai inline skate sama teman saya.
Ikuti terus, saya akan menuju ke jembatan. Jembatan yang berwarna-warni, teman-teman. Kalau malam itu sangat gokil, amazing, seru. Saya dari kemarin sudah penasaran, dan kali ini saya akan melihat langsung suasana ataupun di daerah jembatan tersebut, terutama jembatannya, teman-teman. Yang saya penasaran itu jembatannya. Soalnya kalau lihat dari malam berganti-ganti, teman-teman, warnanya itu. Dengan teman saya. Danau lebar, teman-teman. Asik. Ayo, ikuti saya terus. Nah, sudah mulai tahu, teman-teman. Mau lapar, berikan gersen jo. Alhamdulillah sampai dengan selamat ke tempat ini. Dari kemarin saya penasaran terus. Soalnya kalau dilihat dari malam di sini sangat seru, gokil banget, teman-teman. Ketika sampai ke jembatan, ternyata ada masjid juga, teman-teman. Ada masjid, ada dua masjid di sana. Yang mana masjid di sini?